Shalom pemirsa CBD Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan pada saat ini, bacaan kita berada di halaman 386, yang berjudul Manusia Dipulihkan Kepada Keadaan Semula. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita dalam Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dipulihkan kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus yang telah lama hilang itu, umat tebusan akan berjingkrak-jingkrak, bertumbuh kepada perawakan penuh manusia pada kemuliaan permulaan dunia dijadikan. Bekas-bekas terakhir kutuk dosa akan dihilangkan, dan umat Kristus yang setia akan tampak dalam kemuliaan Tuhan Allah kita. Di dalam pikiran, jiwa, dan tubuh memantulkan gambaran sempurna Tuhan mereka. Oh, penebusan yang ajaib, yang telah lama dibicarakan, telah lama diharapkan dan direnungkan dengan kerinduan yang mendalam, tetapi tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita mengadakan suatu perubahan dalam kehidupan kita, akhirnya kita didapati layak untuk masuk dalam kerajaan surga, maka di dalam kerajaan surga kita akan bisa memakan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus itu yang saat ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan seperti apa bentuknya. Tetapi melalui firman Tuhan dikatakan bahwa pohon yang telah lama hilang itu akhirnya akan membuat umat tebusan ini berjingkrak-jingkrak karena akhirnya mereka bisa bertumbuh kepada perawakan yang penuh, yaitu manusia yang seperti waktu Tuhan jadikan Adam pada waktu Adam belum jatuh ke dalam dosa. Jadi bagaimana pemulihan itu akhirnya ada ketika manusia memakan buah-buah daripada pohon kehidupan itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa bekas-bekas terakhir kutuk dosa itu akhirnya akan dihilangkan dan umat Kristus yang setia akan tampak dalam kemuliaan Tuhan kita. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu sebetulnya ada kepada Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Dan itu juga akan menjadi bagian kita ketika kita sudah memakan buah daripada pohon kehidupan itu. Lalu di sini juga dikatakan bekas-bekas kutuk dosa pun akan dihilangkan. Jadi bagaimana kita akan dipulihkan secara seutuhnya, secara penuh, dikatakan dalam pikiran, jiwa, dan tubuh, kita akhirnya akan menjadi sempurna seperti Tuhan kita yang adalah sempurna. Lalu di sini juga dikatakan bahwa penebusan yang ajaib, yang telah lama dibicarakan, telah lama diharapkan dan direnungkan dengan kerinduan yang mendalam, tetapi tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Kita saat ini mungkin bagian kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Karena kita hanya mendengar melalui firman Tuhan, membaca melalui firman Tuhan saja. Tetapi itu akan menjadi bagian kita suatu saat nanti. Orang benar yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu Tuhan bersuara, mereka telah dimuliakan dengan bangkitnya orang-orang kudus, mereka diangkat untuk menemui Tuhan mereka di awang-awang. Malaikat mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan, tidak pernah lagi akan berpisah, dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Tuhan. Jadi begitu indah di sini dikatakan bahwa orang-orang benar itu yang akhirnya bisa berdiri dengan teguh pada masa penghakiman itu sudah ditentukan, dikatakan mereka itu yang akhirnya akan melihat kedatangan Yesus. Maka dikatakan juga mereka akan diubahkan dalam sekejap mata waktu suara Yesus mengatakan mereka telah dimuliakan. Jadi bagaimana akhirnya orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan pun akhirnya juga akan mendapatkan bagian mereka, yaitu mereka akan dibangkitkan pada pagi kebangkitan itu. Lalu dikatakan juga umat-umat Tuhan itu, orang-orang pilihan itu juga akhirnya akan dikumpulkan oleh para malaikat dari keempat penjuru mata angin, dan kita akhirnya akan bersama-sama naik ke dalam
tahta Tuhan itu yang sudah ada di atas awang-awang itu. Lalu di sini juga dikatakan dengan begitu indahnya diceritakan bahwa anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Jadi bagaimana kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak yang sudah meninggal sebelum mereka bertumbuh dewasa. Dan ketika anak-anak itu bangkit pada hari kebangkitan itu, malaikat-malaikatlah yang akan membawa anak-anak itu kepada ibu mereka. Lalu juga teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian akhirnya bisa dipersatukan. Ini adalah sebuah janji yang begitu indah yang firman Tuhan berikan kepada kita. Bahwa ketika kematian memisahkan teman-teman kita, memisahkan keluarga kita, ayah dan ibu kita, adalah sebuah janji bahwa satu saat nanti kita akan mendapatkan sebuah persatuan lagi ketika Yesus datang di akhirnya nanti. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita tidak akan pernah lagi berpisah karena kematian itu sudah tidak menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan itu. Dengan nyanyian kesukaan, naik bersama-sama ke dalam kota Tuhan. Ini adalah sebuah janji yang begitu indah ketika firman Tuhan itu memberikan kepada kita ilham dan juga memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kita bersatu kembali kepada orang-orang yang sudah lama berpisah dengan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa barisan arak-arakan yang berkilauan itu ditarik ke atas dalam bentuk lekuk segi empat mengelilingi raja mereka yang berbentuk perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus dan malaikat yang wajahnya bercahaya kepada mereka yang penuh dengan kasih yang besar. Ada mahkota bagi setiap orang yang bertuliskan nama baru masing-masing dan tulisan yang berbunyi kekudusan bagi Tuhan. Kepada setiap tangan diberikan daun palem kemenangan dan kecapi yang bercahaya. Kemudian pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya, menghasilkan musik yang bersuara lembut dan merdu. Tertulis dalam buku Alfa Omega, jilid 8, halaman 680 dan 681. Jadi bagaimana di sini? Yang terakhir firman Tuhan memberikan kepada kita bahwa barisan arak-arakan yang berkilauan itu dikatakan akhirnya naik ke atas dalam lekuk segi empat. Kita tahu bahwa kota yang suci itu berbentuk segi empat dan dikatakan mereka mengelilingi raja mereka yang perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus dan malaikat yang wajahnya bercahaya kepada mereka yang penuh kasih dan yang besar. Jadi bagaimana ini adalah janji yang sudah Tuhan berikan dan juga ini adalah sebuah pengharapan bagi kita bahwa nantinya kita akan sampai di titik ini. Bahwa akhirnya akan ada sebuah perkumpulan atau sebuah kesukaan yang akan terjadi ketika kita sudah bersama-sama naik ke dalam kota itu. Lalu juga dikatakan bahwa ada mahkota bagi setiap orang yang bertuliskan nama baru masing-masing. Ini adalah janji daripada Tuhan bahwa ketika kita sudah sampai di kota yang suci itu, dikatakan kita akan diberikan nama yang baru. Yang setiap orang mempunyai nama yang berbeda dengan arti yang berbeda juga. Lalu di sini juga dikatakan ada tulisan yang berbunyi kekudusan bagi Tuhan. Jadi dalam setiap mahkota itu dikatakan ada nama baru dan juga ada tulisan kekudusan bagi Tuhan. Jadi di sini juga dikatakan bahwa setiap tangan akhirnya akan memegang daun palem. Jadi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa daun palem itu adalah simbol kemenangan dan kecapi yang bercahaya. Jadi bagaimana setiap orang akhirnya bisa untuk memainkan kecapi itu. Kemudian pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya, menghasilkan musik yang bersuara lembut dan merdu. Jadi bagaimana ini adalah sebuah hal yang mungkin saat ini tidak bisa kita bayangkan. Tetapi kita bisa imani karena ini adalah firman Tuhan yang pasti tidak akan pernah salah. Dan ketika kita bisa mengimani hal tersebut, dikatakan bahwa hal tersebut akhirnya bisa menjadi sebuah kesukaan bagi kita, sebuah pengharapan bagi kita, bahwa ketika kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, kita mau untuk membiarkan Roh Kudus yang menuntun langkah kita dan membiarkan Tuhan yang menentukan pilihan kita dalam kehidupan kita, maka begitu indah janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bertemu kembali dengan keluarga kita yang mungkin saat ini sudah terpisahkan oleh kematian, tetapi janji Tuhan adalah Tuhan akan mempertemukan, bahkan Tuhan akan membuat kita mempunyai tubuh yang sempurna seperti yang Ia miliki ketika kita memakan pohon pengharapan itu. Dan di sini juga
ketika kita memakan pohon pengetahuan yang baik dan benar itu dan juga pohon kehidupan itu. Dan itu adalah sebuah sukacita yang bisa kita dapatkan ketika kita mau memegang janji daripada Tuhan itu. Dan sampai di sini pembacaan kita, dan biarlah kita boleh bertemu kembali dalam pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.